Tauhid Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah sekalian, jamaah Majlis Ta'lim Al-Madinah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita memasuki bab yang ke-6 dari kitab Tauhid, bab tafsir Tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bab penjelasan tentang makna Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Iya, jadi bab ini adalah bab yang sangat penting dan dibuat oleh penulis susunannya. Ya, bab ini kenapa sangat penting? Karena seluruh bab-bab yang sebelumnya itu dibangun di atas bab ini. Artinya kita sudah lalui 5 bab tentang keutamaan tauhid, yaitu dapat menggugurkan dosa-dosa. Iya, bahwasanya memurnikan tauhid dapat memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Ini semua tentunya hanya bisa diraih kalau dia mengamalkan tauhid dengan makna yang benar. Iya, karena banyak orang yang salah paham tentang makna tauhid. Ada juga yang hanya membatasi makna tauhid pada tauhid rububiyah saja. Padahal makna tauhid yang diinginkan adalah mengesakan Allah dalam ibadah dan melepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Nah, inilah bab yang terpenting ya, yang dibangun di atas bab ini, bab-bab sebelumnya. Jadi kalau mau mendapatkan keutamaan-keutamaan tauhid yang kita sudah bahas, harus mengamalkan tauhid dengan makna yang benar. Lalu apa makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah? Ini yang akan kita bahas di bab yang ke-6 ini. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah surat Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Inna adzaba rabbika kana mahdzura." Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan siksaannya. Sesungguhnya siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ya, inilah dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Di ayat ini, saudaraku sekalian rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa yang disembah oleh orang-orang musyrikin, yaitu dari kalangan para malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh. Ya, jadi orang musyrikin dulu, mereka menyembah makhluk-makhluk tersebut, makhluk pilihan Allah. Mereka menyekutukan Allah dengan orang-orang saleh. Ya, mereka memalingkan ibadah seperti berdoa kepada para malaikat, kepada para nabi yang sudah wafat, kepada orang-orang saleh. Nah, Allah kabarkan ya, yang mereka sembah tersebut, mereka saja berlomba-lomba untuk mencari wasilah yang dapat mengantarkan mereka bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Dan mereka juga berharap kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, dan mereka juga
memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ada tiga ibadah yang disebutkan di ayat ini tentang keadaan orang-orang saleh yang mereka sembah selain daripada Allah. Iya. Apa itu tiga ibadahnya? Mereka mencari wasilah yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka mempunyai sikap roja, mengharapkan rahmat Allah, dan mereka memiliki sifat khauf, ibadah khauf, mempunyai rasa takut kepada Allah. Kalau keadaan mereka seperti itu, ya, yang mereka sembah tadi, apakah malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh yang sudah wafat, kalau keadaan mereka demikian, ini menunjukkan mereka itu hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah justru. Hamba-hamba Allah yang bertauhid kepada Allah. Mereka tidak beribadah kepada selain Allah. Nah, inilah tafsir tauhid. Ya, mereka hanya beribadah kepada Allah dan mereka meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Nah, inilah sisi pendalilannya. Ya. Kalau mereka saja beribadah sedemikian rupa, maka mereka tidak pantas untuk diibadahi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan mereka saja, yaitu para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh yang mereka sembah-sembah itu, mereka saja menyibukkan dirinya dengan ibadah. Mereka saja sibuk dengan diri-diri mereka sendiri. Mereka berdoa dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan peribadatan yang mereka lakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita dapat mengetahui kesalahan sebagian orang yang menyangka bahwa kesyirikan orang jahiliyah dulu tuh mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung. Kan yang kita sembah bukan patung. Ya, kita ini beribadah kepada makhluk pilihan Allah. Nah, jadi anggapan ini keliru. Kalau mereka menyangka bahwa orang-orang jahiliyah dulu berbuat kesyirikan hanya berupa penyembahan terhadap berhala dan patung, ini bantahannya. Ya, di ayat ini jelas sekali bahwa sesembahan yang mereka sembah bukan hanya patung berhala, tapi siapa? Hamba-hamba Allah yang saleh dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi dan rasul, dan juga dari kalangan orang-orang saleh yang sudah wafat. Itu yang dimaksud ayat yang dibawakan oleh penulis di sini. Ya. Apa hubungannya ayat ini dengan bab tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah? Hubungannya, ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah meninggalkan segala sesuatu yang orang-orang musyrikin dulu lakukan. Iya. Yaitu berupa doa kepada selain Allah, meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Ini kan kebiasaan mereka dulu. Maka kita tinggalkan. Allah mengabarkan perbuatan mereka yang seperti itu tergolong bentuk kesyirikan. Nah, ini sisi pendalilannya. Maka faedah ayat dari dalil yang pertama, ada dua yang faedah kita petik di sini. Pertama, ayat ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh, apakah untuk tolak bala atau untuk mendatangkan manfaat. Ya. Kenapa? Karena di ayat ini Allah mengabarkan yang mereka seru itu tidak memiliki kekuasaan. Tidak kuasa untuk menolak bahaya dan tidak punya kuasa untuk mendatangkan manfaat bagi diri mereka sendiri. Lalu bagaimana lagi untuk orang lain? Iya. Faedah yang kedua, di ayat ini terdapat penjelasan tentang besarnya rasa takut para nabi dan orang-orang saleh. Iya. Dan juga penjelasan tentang besarnya harapan mereka kepada rahmat Allah. Itu yang disebut dengan roja dan al-khauf. Ibadah batin yang mereka miliki,
Allah kabarkan, ya, ada pada mereka. Mereka memiliki ibadah roja, mengharap rahmat Allah, dan mereka memiliki ibadah khauf, rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaan mereka demikian, menunjukkan mereka pun makhluk Allah, mereka beribadah kepada Allah, maka tentunya mereka tidak layak untuk diibadahi. Barakallahu fikum. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di kitab ini adalah firman Allah Ta'ala yang ada di surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Ini perkataannya Ibrahim. Dengan tegas dia mengatakan, aku bara', berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Ya. Fa innahu sayahdin, karena hanya dia yang akan memberiku hidayah, menunjukkan kepada jalan yang benar. Ya. Ini dalil yang kedua yang dibawakan penulis di bab yang keenam ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang salah seorang hambanya, rasulnya, khalilnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di ayat ini bahwa Nabi Ibrahim berlepas diri dari segala bentuk sesembahan yang disembah oleh ayahnya dan juga kaumnya. Nabi Ibrahim tidak memperkecualikan apapun dari yang mereka sembah, kecuali hanya satu, zat yang telah menciptakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Saudara-saudariku sekalian, jamaah Majelis Taklim Al-Madinah rahimakumullah, hubungan ayat ini dengan bab tafsir tauhid dan tafsir la ilaha illallah, di mana sisi pendalilannya? Ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah berlepas diri dari kesyirikan dan mengesakan ibadah hanya kepada Allah saja. Itu. Ini yang dimaksud dengan rukun syahadat la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Ya. Apa itu an-nafyu? Menafikan, menolak semua bentuk kesyirikan. Dan inilah yang dimaksud di ayat dari ucapan Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun. Ini an-nafyu. Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Tapi dia tidak nafyu saja, dia bukan menolak saja, tapi kemudian dia isbat, menetapkan, illal ladzi fatarani. Ya, beliau menetapkan yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Beliau ungkapkan dengan bahasa illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali dia yang telah menciptakanku. Nah, inilah tafsir la ilaha illallah yang mengharuskan seseorang berlepas diri dan membenci kesyirikan dan juga para pelakunya. Kemudian bersama dengan itu, dia jangan hanya berlepas diri, jangan hanya menolak sesembahan yang lain. Semua sesembahan dia tolak, termasuk Allah. Ini keliru. Dia harus menetapkan yang disebut dengan isbat, yang berhak diibadahi, yang berhak disembah hanyalah yang menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tafsir hubungan ayat dengan bab tauhid. Ya, bahwa
Kalimat tauhid la ilaha illallah harus terdiri dari dua rukun, an-nafy wal isbat. An-nafy itu menolak semua sesembahan yang ada, dan isbat menetapkan hanya bagi Allah semata. Jemaah sekalian rahimakumullah, adapun faedah dari ayat yang kita bacakan ini menunjukkan bahwa ayahnya Nabi Ibrahim itu seorang musyrik, ya, karena memang hidayah taufik di tangan Allah semata, bukan di tangan manusia, ya, termasuk bukan di tangan para nabi. Ini dalil bahwa ayahnya Nabi Ibrahim seorang musyrik berdasarkan nas dalam Al-Quran. Faedah yang kedua, ayat ini menjadi dalil konsekuensi tauhid, yaitu melazimkan sikap bara'. Konsekuensi tauhid adalah harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Harus ada kebencian terhadap kesyirikan dan juga para pelakunya. Ya. Adapun kalau bersikap lemah lembut kepada mereka, lemah lembut kepada pelaku kesyirikan, ya, ini bertentangan dengan makna ayat ini. Ya, seperti ungkapan sebagian orang, aku membenci Yahudi dan Nasrani, akan tetapi apa? Aku mencintai Yahudi dan Nasrani. Aku tidak membenci mereka. Ya, aku benci hanyalah kesyirikan yang ada pada mereka. Ini keliru. Ya, kalau mereka membenci kesyirikan, kekufuran yang diperbuat oleh Yahudi dan Nasrani dan musyriki, ya konsekuensinya dia juga harus membenci para pelakunya, orang-orangnya. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, ayat yang tadi kita sebutkan disyariatkannya untuk berlepas diri dari musuh-musuh Allah meskipun mereka adalah orang-orang terdekat dengan kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum. Kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, atau saudara-saudara atau keluarga mereka sendiri. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hakikat kerabat itu yang paling dekatnya bukan karena nasab. Hakikat kerabat itu bukan karena nasab, bukan karena garis keturunan, akan tetapi karena keimanan. Ya. Oleh karena itu seorang muslim saling bersaudara walaupun berjauhan negerinya mereka. Di belahan dunia manapun dia tinggal, dia adalah saudara kita. Selagi mereka mengucapkan kalimat tauhid, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Yang dikatakan saudara adalah hanya orang-orang yang beriman. Itu faedah yang ketiga. Adapun orang kafir, dia musuh kita. Ya. Kita berlepas diri darinya walaupun dia adalah saudara dalam hal nasab. Saudara dalam hal nasab. Faedah yang keempat, ayat ini menunjukkan bahwa kaumnya Nabi Ibrahim mereka juga menyembah Allah. Jadi yang namanya musyrikin, mereka menyembah Allah. Cuma masalahnya mereka menyembah juga selain Allah. Iya. Ayat ini kan mengabarkan demikian. Bahwa kaumnya Nabi Ibrahim, mereka beribadah kepada Allah. Tapi tidak manfaat ibadah yang mereka lakukan kepada Allah. Kenapa? Karena mereka beribadah juga kepada berhala-berhala. Di samping peribadatan yang mereka lakukan kepada Allah. Nah, itulah hakikat kesyirikan. Iya. Orang yang beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah. Iya. Makanya kata Qatadah rahimahullah, kanu yaquluna innallaha rabbuna wa lam yabra' min rabbih. Kaumnya Nabi Ibrahim itu
mereka mengatakan sesungguhnya Allah adalah Rabb kami. Makanya Nabi Ibrahim tidak bara, ya, tidak berlepas diri dari Allah, Rabb yang mereka sembah. Yang dia bara, yang Nabi Ibrahim bara, hanyalah kepada siapa? Sesembahan-sesembahan yang lainnya selain daripada Allah, yaitu dari kalangan berhala-berhala yang mereka sembah. Ya, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, yaitu surat At-Taubah ayat 31. Allah berfirman, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Di ayat ini Allah mengabarkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasara, ya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan para pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan mereka mempertaruhkan pula Al-Masih putra Maryam, padahal mereka itu tiada lain, hanyalah diperintah beribadah kepada satu sesembahan. Tiada sesembahan yang hak selain dia, yaitu Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Di ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan tokoh-tokoh mereka. Jadi ada dua tokohnya. Dari kalangan ahbar, yaitu kalangan ulamanya. Dan ruhban, kalangan ahli ibadahnya, pendetanya. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani? Mereka telah menjadikan tokoh-tokoh agamanya sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Makanya ketika turun ayat ini, Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah SAW, ya, karena Adi bin Hatim sebelumnya beragama Nasrani, dia berkata bahwa mereka tidak pernah menyembah ulama dan pendeta-pendetanya kok. Ya, kenapa kok di sini dikatakan menyembah pendeta-pendeta dan ulama-ulamanya mereka? Maka Nabi SAW kemudian menjelaskan, ya, memang bentuk peribadatan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani kepada tokoh-tokoh agama tersebut dari kalangan ulamanya ataupun ahli ibadahnya bukan ruku, sujud, bukan. Tapi apa bentuk ibadahnya? Menaati para ulama dan pendeta tersebut pada pengharaman yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya, pada penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Bal innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Bukankah para ulama ahbarnya mereka tadi dan rahib pendeta-pendeta mereka tadi, ketika mereka mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian mereka menaatinya? Bukankah mereka mengikuti pendapat ulama-ulama dan pendeta-pendeta tersebut? Demikianlah bentuk peribadatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada tokoh agama mereka dari kalangan ulamanya dan pendetanya. Nah, itulah bentuk ibadahnya. Berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani telah mendudukkan ulama dan pendetanya sebagai Tuhan yang memiliki kekhususan dalam penetapan hukum. Ya. Nah, kemudian perbuatan seperti itu disamakan oleh Allah dengan perbuatan Nasrani yang telah menyembah Isa bin Maryam dengan menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Ya. Mereka telah menyampakkan kitabullah yang telah memerintahkan mereka untuk taat hanya kepada Allah dan beribadah hanya kepada-Nya semata.
Maka Allah mengingkari perbuatan Yahudi dan Nasrani tersebut. Oleh karena itu di akhir ayat, Allah mensucikan dirinya terhadap kesyirikan yang terkandung dalam perbuatan mereka. Subhanahu amma yusyrikun. Ya. Nah. Anak-anak, suruh diam dulu, berisik. Saudara-saudariku sekalian, rahimakumullah. Hubungan ayat ini dengan bab, ayat ini menunjukkan bahwasanya makna tauhid adalah mengesakan ketaatan hanya kepada Allah dalam menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Artinya dalam menetapkan hukum halal dan haram, kita taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menghalalkan sesuatu yang Allah halalkan dan mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Adapun taat kepada orang yang alim, ulama'nya, atau orang-orang yang salih, ahli ibadah dalam penghalalan dan pengharaman, ini termasuk bentuk kesyirikan. Iya, namanya syirkut ta'ah. Syirik dalam hal ketaatan. Kenapa? Karena hak tashri', hak pembuatan syariat itu hanya milik Allah. Dan tentunya ini terkait dengan tauhid rububiyah. Iya. Ini yang diinginkan pada dalil yang ketiga, bahwa diantara konsekuensi tauhid adalah apa? Menaati Allah dalam penghalalan dan pengharaman. Iya. Jangan mengikuti selainnya. Barang siapa yang mengikuti hukum halal, misalnya kepada para tokoh agama seperti Yahudi dan Nasrani yang telah terjatuh padanya, maka dia telah terjatuh pada pelanggaran tauhid di sini. Ya. Nah. Faedah ayat termasuk makna tauhid dan makna la ilaha illallah adalah apa? Menaati Allah dalam penghalalan dan pengharaman. Kemudian faedah yang kedua, barang siapa yang menaati makhluk dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, berarti dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu bagi Allah. Dan faedah yang ketiga, ayat ini bantahan terhadap orang-orang Nasara akan keyakinan mereka tentang Nabi Isa dan keterangan bahwa Nabi Isa itu hamba Allah, enggak memiliki sifat ketuhanan. Dan yang terakhir, faedah ayat ini mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Iya, kesyirikan dilakukan oleh orang-orang Nasara yang telah mengatakan Isa anak Allah, dan kesyirikan juga yang telah dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka menyekutukan Allah dalam hal ketaatan, penghalalan dan pengharaman, di mana mereka mengikuti para ulama dan rahib-rahibnya mereka. Maka janganlah di kalangan kaum muslimin terjatuh ke dalam hal ini. Iya, dalam masalah penghalalan dan pengharaman, kita hanyalah mengikuti ketentuan Allah Azza wa Jalla dan juga melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Iya. Kemudian dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis adalah surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba annal quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab. Di antara manusia ada yang mengadakan sesembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan terhadapnya. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, cinta mereka lebih besar, ya,
kepada Allah. Seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksaan di hari kiamat nanti bahwa kekuatan itu hanyalah milik Allah seluruhnya dan bahwa siksaan Allah amatlah dahsyat, niscaya mereka akan menyesal. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, di ayat ini Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang berbuat syirik kepadanya di dunia dan tempat kembalinya di akhirat. Ketika mereka mengadakan tandingan-tandingan, padanan-padanan bagi Allah dengan menyamakan tandingan-tandingan tersebut dalam hal apa? Kecintaan. Iya. Ini namanya syirkul mahabbah. Allah mengabarkan kaum musyrikin mereka mencintai sesembahan yang mereka sembah. Iya. Sebagaimana kecintaan kaum mukminin kepada Allah. Jadi bedanya kalau kaum mukminin cintanya hanya kepada Allah, orang-orang musyrikin mereka juga cinta kepada sesembahan yang mereka sembah. Ini makna pertama. Yuhibbunahum kahubillah. Atau makna kedua, kaum musyrikin mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan musyrikin terhadap Allah. Jadi musyrikin juga punya rasa cinta kepada Allah, hanya saja kadar kecintaan mereka kepada Allah sama dengan kadar kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan tersebut, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Iya. Tapi di ayat ini Allah mengabarkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah itu lebih besar daripada kecintaan kaum musyrikin kepada Allah. Ya. Apa hubungan ayat dengan bab? Ayat ini salah satu dalil yang menjelaskan tafsir makna tauhid. Tafsir la ilaha illallah. Barang siapa yang mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah dan mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana kecintaannya kepada Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Jadi jangan menyamakan rasa cinta kita kepada Allah sama seperti kadar kecintaan kita kepada selainnya. Harusnya bagaimana? Harusnya kecintaan kita kepada Allah itu lebih besar, melebihi kecintaan kita terhadap apapun. Nah, itulah konsekuensi daripada tauhid. Ya. Jadi makna tauhid mengesakan Allah dalam hal kecintaan yang mengharuskan apa? Konsekuensinya ikhlas ibadah kepada Allah semata, merendah hanya kepada Allah dan tunduk hanya kepadanya. Adapun yang terakhir, dalil yang dibawakan oleh penulis adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya. Adapun perhitungannya terserah kepada Allah. Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadis ini bahwa di antara konsekuensi tauhid adalah harus mengingkari semua sesembahan yang disembah selain daripada Allah. Ya, kan ada orang-orang yang tidak mau mengingkari kesyirikan. Ya. Maka ini enggak sempurna tauhidnya. Jadi enggak cukup orang itu hanya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi harus apa? Mengingkari kesyirikan. Mengingkari semua sesembahan selain daripada Allah. Ya. Ini yang dimaksud di dalam hadis tadi. Nah, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari semua sesembahan yang lain daripada selain Allah, barulah harta dan darahnya terjaga.
secara zahir dia kita sikapi sebagai muslim, adapun bagaimana hakikat keislamannya itu perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya? Ini yang dapat kita bahas pada bab yang ke-6 ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Channel.